pernah ada pengorbanan dia. So, korbankanlah sikit. Selalu tengok orang pergi sekolah, kali ni kita pula pergi. Ikuan kat sini dari darjah 3 sampai sekarang tingkatan 3. 8 tahun lah. Sebelum ni Kuan duduk kat Kedah, Sik, dengan ayah. Duduk dekat rumah, tumpang rumah saudara. Duduk sini baru hantar tadika belajar, belajar baca ABC. Macam malu agaklah masa awal-awal masuk tadika. Orang kecil-kecil kita dah besar. Mak dah bercerai dengan ayah. Cuma sekarang lah dia sakit jantung. Sebelum macam ni, dah lah macam 2-3 tahun ni dia dah tak sihat sangat. Bagi saya, tempat ni saya anggap lebih dari asrama. Kat sinilah saya dapat majukan diri, dapat belajar membaca dari tak kenal huruf kan. Alhamdulillah. Tapi kat sini memang bagi saya baguslah. Saya kalau kat sini saya biro akademik lah. Macam uruskan budak-budak belajar macam mana semua. Lepas tu saya ketua dom. Saya nak jadi lawyer, insya-Allah. Kenapa? Saya mula lawyer, saya nak ubahkan keluarga saya, nak bagi lebih apa selesa hidup. Saya macam nak bawa ayah saya pergi umrah atau haji.